Okay. Kalau kalian mau buka buku, if you want to open the books, open your textbook. Come on, textbook, textbook, textbook. Mister, can I ask something? Yeah, what is it? Why is Rafael's name Dhani Subhrata too? That is Dhani Subhrata. Subhrata. Okay, so for today, we are going to study about rounding off and estimation with the fractions. No. Okay, so you, if you want to open your book, open the textbook, page 100E. Textbook, page 100E, mister. 100E. Book, page 100E. Oh. This is about? 100E. Okay. Now, can you is Dhani Subhrata for? Estimation in... And speed. Sir, can I ask something again? Yes. Why is my name Dhani Subhrata for? I don't know. You're the one who write it down. Dhani Subhrata 3. This for Dhani Subhrata. Clone. The clone. The clone. It's the clone. Dhani. Yes, Dhani Subhrata 1, 2, 3. Okay, open your textbook. Okay. Is a clone. Mister, bukuku tembus pandang, mister. Okay. So. Okay. That's because of the book is white. That's the reason. Okay. Don't like white. You don't like white? Why? I like blue. Then I have like a red juice, spill a little bit, turn red. Okay. That's why I don't like white. Now rounding off and estimation, okay? Kalau rounding off, itu kan pembulatan. Tapi kita mau belajar pembulatannya dengan pecahan. Mister ingat, ini cukup membingungkan. Tapi bukan berarti tidak bisa. Enggak membingungkan. Mister, I am a statue. You're a statue. Okay. Okay. I'm crying, mister. In your textbook. Okay, let's continue. In your textbook, in number one, it is said round off 1, 4 out of 5. 4 out of 5. 1, 4 per 5. The closest is 2. To the whole, into the nearest whole number. The whole number. Semuanya putus. Ditulis. Dilihat dulu. Karena di buku ada, Pak L. Di buku yang nomor 1. Oke. Di round off ini ke mana? Berarti dapatnya? Ya, record, mister. Ini lagi record. Oh, iya. Mana? Ini record. Mister, I need to get a tissue. I sneeze. Oke. Okay. Tulisannya recording enggak ada, mister. Ada. Astaga. Itu cuma titik merah sama merah kelap-kelip ah. Ya, itu artinya lagi record. Oke. Okay. Kalau record kan harusnya ini dapatnya berapa? Dan recording. Dapatnya berapa ini? Di record. Kalau di round off dibulatkan ke angka terdekat. Dua. Two, good, we get two. Nah, kalau di buku kalian, itu ada cara menggarisnya. Ini. Emang, ada mister, ada. Masa. Oke. Thank you. Mister, just in list, mister. What is it? Mister. Just in list. Mister, I'm the clone of Dhani Subhrata. I have the glasses. You're Dhani.
I have some glasses, so I'm telling you, Subrata. Okay. I'm not mad, Janu. Hi, Zevanya. Zeva. No. Huh? Hi, sir. Kemarin kemana, Zeva? Zeva. Kemarin, anu, Mister. Kenapa kemarin? Apa? Internetnya lemot kemarin. Mister, kenapa? Kemarin kenapa, Zeva? Internetnya lemot, Mister. Internetnya lemot. Kamu bisa kayak? Mister, kenapa drink milk? Mister, itu ditulis sama Mister. Mister, kenapa drink milk? Yes, Keanu, you Mister. Mister, ini apa ditulis Mister? Belum ditulis. Dilihat dulu di buku. Aku is the imposter. Aku is Mister. I want to ask something. Why Rafael's name is aku? I don't know. What? Okay. So just call him aku. Okay, let me continue. Mister, barusan connecting. Let me continue. Okay. Mister, can I drink? Yes. Can I drink? Yes, Keanu. Yes, just there. Wah, itu Mister ngomong apa itu? Justin, oke. Okay. Justin sudah masuk lagi. Oke, okay. Jadi ini angkanya dari angka 1 sampai 2. Karena dia 1/4/5, ditaruh di mana? Kalau di buku ditaruh di mana? Garis keberapa? Coba buka bukunya Zeva. Ayo, Zeva dulu coba. Buka bukunya page 108 yang number 1. Coba, 1/4/5-nya di garis keberapa? 1 2 4. That's right. 1 4 5. Nanti dia kalau dibulatkan lebih dekat ke mana? Ke 2 atau ke 1? Lebih dekat. Kedua, that's right. Kalau satu kejauhan. Pertanyaannya kenapa kok ini jadinya ada 4 garis di sini? I don't know. Oke, karena kalau kita lihat, kita coba jabarkan ya. Misalnya 1 out of 5, 1 2 out of 5, 1 3 out of 5. Kok bisa? Kenapa bisa? Karena kan semuanya totalnya itu bagiannya ada 5. Ini Mister ubah jadi merah. Totalnya ada 5. Berarti kita buat 5 bagian. 1 2 3 4 5. Oke? Berarti kan dibagi dengan 4 garis untuk menjadi 5. Tinggal kita taruh di garis itu bagian fraction yang keberapa. Yang mulai dari pertama pasti 1, 2, 3, 4. Terakhirnya, ini kan sama aja. This is the same like 1, 5, out of 5. Oke? Okay? Sampai sini paham? Understand? Oke. Okay. If you understand, let's look at number 2. I don't understand. Who's don't understand? Keanu, which one did you don't understand, Keanu? Please, Mister. Kenapa, Hans? Gimana, Hans? Apa ditulis ini? Kalau di bukumu mau ditulis ditambahkan yang bagiannya 1, 2, 3, 4, 5 dengan pecahannya juga boleh. Untuk lebih paham. Keanu yang mana yang belum paham? Nomor 1. Nomor 1. Yang mana yang belum paham? Empat garis. Yang di garis. Yang garis ini. Tulis, Miss. Ditulis. Kan di bukumu sudah ada, Clement. Di textbookmu sudah ada. Kalau kamu mau tulis, bisa tulis yang ini. Apa? Yang pecahannya bisa ditulis sama yang bagian. Gak apa-apa tuh.
yang ditulis Hah? Yang bawah-bawahnya ta? Ya, bawah-bawahnya. Bisa. Oke. Mister. Ya. Itu apa ditulis? Ditulis boleh, ditulis. Jadi untuk lebih paham. Oke. Okay? Oke. Okay. Ada 5 bagian karena dari fraction-nya. Oke. Okay? Oke, okay. Now, Keanu, bagian mana yang belum paham, Keanu? Mister, I'm not understand. The four line. Oke, okay. Sebentar ya, Ashley. Keanu dulu. Nah, ini alasnya kenapa ada 4 garisnya ini? Karena apa, Michael? Halaman berapa? Halaman 108. Nah, Keanu, ini kalau misalkan coba Mister pakai warna hijau ya. Kalau misalkan kita lanjutkan, ini jadi kotak bisa nggak? Bisa. Keanu. Kalau jadi kotak bisa nggak dibuat per kotak? Nah, saya bilang bisa. Memang bisa. Tapi kenapa 5 kotak? Karena fraction-nya itu per 5. Kita perlu ingat denominator atau penyebutnya ini bagian dari keseluruhan. Kita bisa tulis ini yang whole-nya. Oke. Okay. Semuanya ditulis, Mister. Kalau ini sudah ada, Kenny. Apa? Di bukumu kan ini sudah ada. Tinggal ditambahkan. Tidak usah. Ditambahkan saja yang enggak ada. Kayak bagiannya 2, 3, 4, 5. Bagian. Kamu enggak tahu yang enggak ada. Kalau enggak ada. Berarti kipasnya enggak ada. Aku enggak tahu waktu, Mister. Hah? Kan di atas ini sudah dikasih tahu textbook. Soalnya tadi aku juga apa itu namanya? Koneksi. Aku urusan sedikit. Ini kipasnya enggak ada buat aku. Oke. Okay. Yes. Sekarang ini yang mana yang bingung Ashley? Luar loh, Mister. Espekal. Ini yang ditanya yang mana Ashley? Mister. Halaman 108 ditulis contoh gitu ya. 1, 4, 5 bisa jadi. Gimana ya? Kan nggak kedengeran? Yang nomor 1, Mister. Mister, nanti recordingnya segera kan, Mister? Iya, ini sebentar. Ashley lagi ngomong. Gimana? Yang nomor 1, Mister. Nggak tahu. Nomor 1 ini. Ini kan yang tadi itu ditulis enggak? Yang kamu bingung sebelah mananya, Ashley? Sebelah yang itu. Yang itu, merah atau yang garis biru? Kok bisa jadi 2 gitu, Mister? Garis 1, 4, 5 jadi 2. Hei, mulut nih. Nah, ini kan kita rounding off, kita membulatkan. Kalau membulatkan, itu kita ke yang satuan terdekat. Makanya dibuat gambarnya seperti ini. 1, 4, per 5 itu lebih mendekati ke 2 daripada ke 1. Kenapa? Karena kalau... Nanti pas per 2 lho. Pas per 2. 1, 1, 5, 4, 5. Ini sebenarnya 1 tambah 1 bukan? Iya, terus? Berarti hasilnya 2 bukan? Iya. Lebih dekat mana? 1 4 per 5 atau 1 4 per 5? 1 4 per 5. Betul. Nah, itu lebih dekat. Jadi, itu kalau ditulis enggak? Kan 2. Yang ini enggak usah, yang di bawah ini enggak usah, Sean. Ini mau dihapus juga. Atasnya perlu, atasnya. Oh, atasnya perlu. Tunggu, Mister, aku mulai. Oke. Gimana, Ashley, sudah paham?
Sudah, Mister. Okay. Zeva, paham, Zeva? Paham, Mister. Paham ya. Kalau gitu yang nomor dua, coba lihat bukunya. Yeah. Mister kasih angkanya, Zeva tanpa lihat bukunya, hasilnya berapa? 5, 1 out of 7. Kalau di round off, jadinya berapa? 5. Jadi berapa siapa? 6. Oke, Zeva bilang jawabannya 6. Mister pakai warna purple pink dulu. 6. Oke, sekarang Mister mau tanya. Michael? 5, 1 out of 7. Kalau di estimate jadi berapa? 5, 1 out of 7. Kalau di estimate jadi berapa? Kita lihat. Ini di round off jadi berapa? 5 atau jadi 6? Oke, okay, Michael juga bilang 6. Ada lagi jawaban yang selain 6? 5. Oke, okay, Justin bilang 5. Hangwi. Pakai hijau. Simpli. Kenapa 5? Karena 5. Karena apa? 5. Allah Akbar. 5 1/7 lebih dekat ke angka 5 atau ke angka 6? 5. Lebih dekat ke angka 5. Good. Itu jelas 5 lah, Mister. Nah, kalau kalian pakai yang garis, kadang-kadang kan lama. Mister kasih taunya kalau di tengah-tengahnya, Mister. Kalau di tengah-tengahnya ya. Nah, misalkan ya. Ini misalkan, Pak L bilang kalau tengah-tengahnya. Misal ada 3 out of 6. Ini jadinya berapa? 2/3. Di estimate, Tiga loh. Nggak bisa 2 dong. Estimate itu cuma bisa jadi pecahannya jadi 0 atau jadi 1. Menurutku 1. Menurut Kenny 1. Istilahnya, jadi kalau pecahan campuran, apa mixed number, mixed fraction, itu dia seperti ini istilahnya. 3 tambah pecahan. Kenny, oh, pecahan. Anu Mister, number 6 tambah 1. 6, enggak, Mister tanya estimation-nya, estimate-nya. 4. Mael bilang, Mael bilang hasilnya 4. Gimana, Sean? Aku mau pop. Okay. Nanti keluar. Denny, kalau aku kayak gini. Bentar. Oke, okay, gitu nggak apa-apa, Christian. Pakai cara yang itu juga nggak apa-apa. Jadi mau pakai cara yang garis dulu boleh. Nah, lalu ini cara jadi screen. Garis-garis dulu boleh, Christian, nggak apa-apa. Oke, jadi ini menjadi, tadi Rafael bilang 4. Ada angka lain? Bersihin. Nah, jadi, Mister kasih tahu ya, kalau dia pas di tengah. Itu cara yang lebih mudah ya, Mister. Kenapa? Itu cara yang lebih mudah ya, merah itu. Belum, ini Mister belum kasih tahu. Soalnya tadi Pak nanya, kalau misalkan dia pas di tengah, mana? Kalau pas di tengah, ini tetap naik tambah 1. Oke? Okay? Nah, sekarang Mister mau kasih tahu cara yang mudahnya. Oh, mudah ya, kalian. Untuk yang number 2 kerjakan dulu coba. Number 2 kerjakan dulu.
Oh my god. Nah, number 2 coba. Number 2 kerjakan dulu yang di textbook kalian. Udah. Udah. Oke. Okay. 5/5 and C dan 6. Oke. Okay. Kalau number 2 kan ditanyanya begini, ya kan? Sebentar. Between ini between berapa? Between 6. Oke. Then it is nearer to lebih dekat ke per 7. Lebih dekat ke mana? Ke 6. Oh, ke 6. Nearer to 5 dong. Then to 6. So ini berapa begitu di round off? The mister berarti yang atasnya 5 dan 6 terus yang bawahnya 5 dan 6. Iya, 5 dan 6, bawahnya 5 dan 6 juga. Berarti itu jadi berapa? 5 7 is 7/5. 5. When found to the nearest number. So hasilnya adalah 5/1/7 estimation 5. Kalau yang nomor 3 itu yang pas di tengah kayak yang Pak El tanya tadi. Kalau pas di tengah tetap kita round off-nya ke angka selanjutnya. Jadi pembulatan itu cuma bisa ke angka sebelum dan oh iya. Oke. Okay. Untuk number 1 dan number 2 paham? Paham. Paham. Kalau gitu, ini Mister mau jelaskan cara yang cukup mudahnya. Semoga ya. Semoga bagi kalian mudah. Contoh. Ini contoh saya. For example, 2/3/12. Di round off-nya keberapa jadinya? Round off-nya ke 3. Oke, okay, Kenny bilang 3. Kenapa 3, Kenny? Ditambah 1. Nah, caranya di round off adalah angka yang di atas. Sebentar ya. Mungkin warna. What? Angka yang di atas. Mister, nanti ditulis loh ini, Mister. Tulis, boleh. Angka yang di atasnya ini, oke. Okay. Harus lebih dari setengah angka yang di bawah. Setengah berarti. Kali 2 dong. Pertama 12-nya kita bagi 2 dulu. 12 bagi 2, 6. 12 bagi 2, 6. Kita divided by 2 jadinya 6. Kan? Yang lebih besar mana? 6 atau 3? 6. 6. Kalau dia yang 6-nya lebih besar, otomatis ini round off-nya jadi 2. Kalinya kali 2. Bukan dikali 2. Ya kan 3 kali 2, 6. Mister, biar sama kan. Coba, kita coba satu angka lagi ya. Ini mungkin Mister pindahin dulu. Kok jadi besar? Ya ampun. Sebut amat, Mister. Mister pindahkan. Coba satu angka lagi. Oke. 18. Ya kan aku udah. Di round-off-nya ke 1 atau ke 4? Ke 4? Ke 1. Round-off-nya itu cuma tambah angka atau tetap? Oh. Zeva, coba video ini silakan dan kalau masih dimiliki dulu. Oke, jadi. Lagi ngatur kipas, Mister. Iya, tapi nggak usah sambil nyanyi juga, Zeva. Apa? Tidak perlu sambil menyanyi. Sambil bersenandung. Emang kedengeran? Kedengeran.
Astaga. Mister tahu suaramu bagus, tapi jangan dulu. Ini bukan musik soalnya. Oke. Okay. Sekarang kita lihat. Oke, okay. 4 sekarang. Yang atas 4. Yang bawah 18. Setengahnya 18. 4 ini, Mister. 4. Iya, ini 4. Setengahnya 18 berapa? 8. Kok 8? 9. Iya, 9. Itu 9. Nah, pertanyaannya 2. 9 ini lebih besar atau lebih kecil dari 4? Ya lebih besar lah. Lebih besar. 4 lebih besar dari 9. 4 lebih kecil dari 9, 9 lebih besar dari 4. Nah, karena dia 4 ini lebih kecil, jadi angkanya tetap 1. Ayo. Jadi dibandingkan dengan setengah dari yang di bawah. Oh, Mister. Yes. Ini apa dikirim ke Mister? Kok kirim? Enggak usah. Mister, Mister, aku enggak ngerti maksudnya piye, Mister. Mister. Mister, aku mau tanya. Mister, aku mau tanya, Mister. Apa? Sekarang bolehkah aku tidur? Apa, Keanu? Sekarang bolehkah aku tidur? Tidak. Ya, belum toh. Masih ada belajar. Mister, dan Mister. Kalian juga Mandarin. Mister, aku nggak ngerti Mister maksudnya. Oke. Okay. Ini cara yang ini kalian nggak perlu ikutin, nggak apa-apa. Tapi Mister kasih tahu. Kalau dia angkanya terlalu kecil, oke, okay, angkanya terlalu kecil, kira-kira tidak dekat sama yang di bawah, itu berarti dia kurang. Yes, Kenny? Aku nggak ngerti, Mister. Yang kotak ataupun yang Mister barusan bikin. Oke, okay, nggak apa-apa. Kalau gitu kita coba pakai cara yang ketiga. Semoga ini lebih mudah. Oke? Okay? Mister, ini ada berapa cara? 100. Kan Mister bilang, matematika banyak cara mendapat hasilnya sama. Ya kan? Yang penting adalah iya. Logika. Nah, kalau yang satu lagi yang Mister mau kasih tahu, ini mengira-ngira. Kita coba 3. Wah, mengira-ngira susah nggak? 8 out of let's say 10. Estimasinya kira-kira berapa? Total. Nah, ini kan antara foto tamis habis, Mister. Kenapa, Clement? Gimana? Nggak jadi. Oke. Jadi ini kita mengira-ngira. Caranya mengira-ngira. Angka yang di atas, yang ini, apakah dekat sama yang di bawah? Iya, dekat. Dekat banget kan? Kalau dekat banget sudah, ini jadi 4. Hah? Gimana? Jadi ke angka selanjutnya. Itu pembulatan. Pembulatan. Enggak, Mister. Maksudnya gimana kok bisa jadi 4? Dekat tapi kok bisa jadi 4? Istilahnya, kan pembulatan. Ini kan seperti kayak 3 tambah 8 per 10. Karena 8 per 10 sangat dekat, 8-nya sangat dekat dengan 10, kan 10 per 10 itu 1 kan? Berarti kita langsung jadiin 1 aja. Namanya juga mengestimasi. Jadi 3 tambah 1 hasilnya? Oh, ya ngerti, Mister. 10, dekat nggak? Tadi Michael tanya, kalau misalkan jadinya begini, 7 out of 10. Ini gimana? What? 7 per 10 juga jadi 0. Jadi 1. Jadi 1. Berarti tetap jadinya 4. Okay. Kan dekat, Mister. Kalau misalkan satu lagi, Mister taruh di sini. Mister, tak kira itu. Misalnya kan 10 per 10. Nah, sama dengan 1. Terus 3 tambah 1 sama dengan 4. Nah, 4 tambah 8, 12. Tak kira kayak gitu. Oh, enggak. Harusnya kan tak kira jadi 10. Coba ya. Ini 4, 3, 10. 4, 3 out of 10. Ini jadinya berapa estimation-nya? 4. Kenapa 4, Michael? Oh, juga. Betul. Itu kan enggak dekat. Karena jauh, betul.
Oke? Kompas. Oh, kalau jauh tetap. Jauh tetap. Kalau misalnya. Tapi kalau nggak jauh tambah satu. Ah, kalau deket. Oh, ya ya ya. Jauh tetap. Gitu. Ngerti, Mister. Ngerti. Oke? Okay? Paham? Paham. Paham ya? Oke. Okay. Kalau paham, coba kerjakan yang di textbook kalian yang number 4. Astagfirullah. A until F. Astagfirullah. Oke, okay, ayo kerjakan. Hey, hey bro, sama bar bro. Ya. Yeah. Satu sama. Mister. Gambar estimasiku agak jelek ya. Enggak apa-apa. Enggak. Mister ingetin, kalau pecahannya di atasnya selalu satu, itu sudah pasti jauh. Tapi kan dekat sama tiga. Lebih dekat dua atau satu? Mister, pokoknya di bawah lima itu. Mister, berapa? Alamat 109. Kenapa, Kenny? Mister, pokoknya bawa angka 5 jauh. Yang mana? Enggak, maksudnya kalau di bawah angka 5 itu jauh kan. Di bawah angka 5. Nah, kamu tanya yang mana? A, yang B atau yang C atau yang A. Yang A. Kan itu 6/1 per 3. Itu 6/1/3. Nah, kan itu 1, Mister. A. Berarti kalau di bawah 5 itu dianggapnya anu Mister jauh. Jauh. Nah, Mister ingetin, angkanya yang di atas 1, pembilangnya 1, itu selalu jauh. Halo. Pembilangnya 5 itu jauh apa dekat Mister? Kalau pembilangnya 5 tapi penyebutnya 3. Heeh. Itu udah kelebihan. Kelebihan maksudnya? Kalau kamu bilang, ya, kan 5, berarti kamu pertanyaan ini kan, 5 per 3 kan, Kenny? Kan itu sudah lebih dari 3 per 3. Berarti ini sudah jadi pecahan campuran sendiri. Terus gimana tuh? Kalau estimation, rounding off, itu nggak ada yang ini. Ini nggak bakal ada. Mister nggak akan nulis? Nggak, Mister nggak akan tulisin. Nah, kalau misalnya 5 per 5. 5 per 5 kan sudah langsung otomatis 1. Oh. Kalau misalkan Mister kasih contoh ya, 6, 6 with 5 out of 5. Ini kan sudah otomatis pasti 7. Oh iya. Karena sudah jadi 1. Nah, kalau bawahnya iya. Itu 5, terus atasnya 7 gimana? Gimana kalau bawahnya 5, atasnya? Atasnya 7. Tulis itu, Mister. Ini nggak ditulis, ini Mister cuma jelasin. Kalian kerjakan yang nomor 4, ayo. Ya, ini otomatis sama aja kayak 6 tambah 1, 2 per 5. Oh, gimana dong? Jadi 7, 2 per 5. Kan 5-nya sama aja kayak 2 per 5. Tambah 5 per 5 kan? Itu kan dari sini. 7 per 5. Enggak ditulis asli. Mister berarti 7 per 5. Gimana Kenny? 7 per 5. 2 per 5. 2 per 5. Mister. Yes Ashley. Aku Mister Ashley sudah kerjakan nomor 4. Oke, kalau sudah kerjakan tunggu yang lain. Ini Mister lagi jelasin pertanyaan Kenny dulu. Mister disuruh ngapain? Kerjakan yang halaman 109 di textbookmu nomor 4. Sean. Enggak Mister, intinya gini Mister. Kalau nanti dibahas enggak Mister? Nanti dibahas Sean. Intinya kayak gini Mister, kalau di bawah angka 5 itu 5 sampai angka 1 itu anu kan jauh kan Mister. Tergantung dengan angkanya. Jadi kalau misalkan misalkan penyebutnya 4. Terus di atasnya ini 2. Heeh. Jadinya gimana? Ya, itu
Misalkan 7, 2, atau 4. Ini dekat atau jauh? Jauh. Ini dekat. Pas di tengah. Ini pas di dekat. Tengah. Kalau pas di tengah berarti dekat. Berarti... Oh, berarti misalnya 10 per 6, 10 per 5 itu dekat. 6, 10 per 5. Kalau ini udah kelab jauh, apa bukan jauh, jauh kebelakangan ya, jauh kelebihan, kejauhan. Karena ini terlalu besar. 6, 5 per 10. 8. Ya kan, mister, jadi 8, bukan 7. 8. Tapi nggak akan ada soal lagi. Gitu. Udah, ini nggak akan ada. Mister nggak bakal kasih yang begini. Tenang aja, oke? Okay? Terlalu sulit ya. Yang mister kasih itu yang begini. Yang modern aja ya, mister. Oke, okay. Zeva mau tanya apa, Zeva? Aku sudah selesai, mister. Oke. Okay. Berarti, mister, kalau mister. Kejauhan, angkanya tetap ya, mister, kalau kejauhan. Mister. Yes? Do you see what's on my camera? Gimana, Kian? Do you see what's on my camera? I only see white. That's interesting. Okay. Hey, are you done? Oh, you're also done. Okay, everyone finish? Oh, finish. Okay. Finish. Number one. Number one is six. Wait. Number one, six. Okay. Okay, yang A ya. Yang A-nya. Yang nomor 4 ya? Kelaman apa, mister? Iya. Kenapa, Clement? Kelaman berapa? Kelaman 109. Oke. Di textbook ya, bukan workbook ya. Textbook. And then yang nomor 4 gitu loh, sampai A sampai F itu loh. Yang B berapa? Yang B 35. 35. 35. B. 35. 35. Bentar, mister mau tanya Valeri yang di, Valeri. 28. Valeri, are you Valeri? Yeah. Valeri. Valeri berapa Valeri? 28. 28. Oke. Okay. Nah, I Fafa. Apa? Kapal. Berapa kapal? 60. Berapa kapal? 60. Ini Michael yang jawab ini. Kapal dapat berapa kapal untuk yang I? Iya. Masih belum mati. Kenapa, Bob? 10, Mister. 10. Mister, Mister. Mister. Yes, Ashley. Mister kata, aku dengar Fafal bilang masih belum ngerti. Nah iya, makanya. Oke, kita lanjut sebentar ya Fafal. 10. Ya. Oke. Okay. Yang I, Giselle. Giselle. Duh, kok I lagi? F. F. No. Masih belum ngerti. Astaga. Mister mulai iseng-iseng ini, Mister. Mulai Mister, ini. Wow, udah mulai iseng ini. Masih belum kerjakan, Mister. Masih belum ya. Oke, okay. Okay, ini 60. Okay. 60. Nah, ini ada beberapa kesempatan. Jadi, Mister ulangi lagi ya. Cara yang mudah daripada kita pakai garis, kalau mau garis, pasti mudah dapat. Okay. Mister, aku pakai yang cara ketiga, boleh kan? Boleh. Pakai cara garis, boleh. Pakai yang cara mister yang setengah yang bawahnya, boleh. Atau pakai cara yang ketiga. Mungkin lebih mudah untuk kalian cara yang ketiga. Oke. Okay. Ini mister ulangi sedikit karena ada yang belum paham. Satu per tiga. Fael, kemana ini Fael? Oh, itu dia, kelihatan kupingnya. Mister, Mister, apa? Look this. Look this. Nah, oke. Okay. Michael tanya, Michael yang tanya yang A ya. Kan tulisnya 6, 1, atau 3. Michael bilang ini dekat.
Tapi kenapa kok estimation jadi 6? Kan sebenarnya nambahin 2 cukup. Kita coba ya dengan cara garis dulu untuk biar lebih melihat. 6 sama 7. Oke. Karena dia ada 3, berarti kita bikin berapa kotak? 10. Kita bikin 3. 10. 3 dong, kok 10 kotak banyak sekali. Ayo. 3 kotak. Jadi garisnya cuma ada 2. Wah. Nah. Hai, mabar pro. Mister, aku enggak ngerti mister yang kotak-kotak, mister. Nah, ini aku yang cara ketiga ya. Itu bisa untuk membayangkannya saja, Ken. Oke. Okay. Berarti aku pakai cara ketiga boleh? Boleh, enggak apa-apa. Nah, okay. Ini pertanyaannya untuk Fafal. 6 1/3 taruhnya di mana? Enam satu per tiga ini ditaruhnya di mana? Apakah di sini atau di sini? Yang di tengah-tengahnya 2 1. Iya, yang di tengah-tengah 1 dan 2. Good. 6 1/3. Berarti kalau di sini kira-kira ada. Kalau di sini kira-kira angkanya berapa? 6. 3. 2/3. Good. Oke. Okay. Jadi lebih dekat ke mana? Lebih dekat ke 6 atau ke 7, Papa? Ke 6. Ke 6. Good. Karena itu estimasinya jadinya 6. Oke. Okay. Ini yang cara pertama. Kalau kamu mau pakai ini boleh. Cara yang kedua mister nggak bakal kasih, nggak kasih tahu lagi karena sepertinya terlalu membingungkan untuk kalian. Tapi sekarang cara yang ketiga. Cara yang ketiga adalah coba ya dengan angka yang sama ya. 6 1/3. Oke. Okay. Angka 1 ini dekat atau jauh dengan angka 3? Jauh lah. Angka 1 ini dekat atau jauh dengan angka 3, Fafal? Lebih jauh. Lebih jauh. Kalau dia lebih jauh, berarti kita langsung saja. Dia angkanya tetap. Kalau misalkan mister kasih taunya begini. 6 4 out of 7. Angkanya 4 ini jauh atau dekat sama 7? Jauh. Sepertinya jauh ya. Tapi kalau dibandingkan dengan yang 3, 2, 1. Lebih dekat. Nah, jadi perlu diperhatikan. Karena dia lebih dekat, berarti ditambahkan. Jadi setuju. Gimana, Papa? Masih ada yang bingung? Mister, aku kemana loh mister? Kenapa siapa? Ini. Karena aku mister. Karena aku. Kemana aku? Nah itu Pak El. Aku kemana aku? Pak El. I know. Pak El. You okay? Aku. Pak El oke? Okay? Aku oke. Okay. Aku oke? Okay? Aku paham? Aku paham. Pak El. El. Aku paham lah. Ih, dikacangin lo. Tolong. El paham? Paham. Paham. Ada yang mau ditanya? Enggak. Sudah bisa? I am tired. Keanu is tired. Oke. Okay. You too. Oke. Okay. Finish the class now. Yeah. Jadi, mister mau tanya, untuk rounding off pecahan campuran sudah oke? Okay? Oke. Siapa yang masih belum paham? Coba raise hand di Zoom-nya. Mister Johnny belum paham. Kalau mister belum paham, gimana mister jelasin coba? Johnny Subrata belum paham. Johnny Subrata yang berapa yang belum? Aku kan gak bisa raise hand, gimana? Kenapa, Sean?
Aku kan dari Sarasen. Iya, pasti petition. Sarasen dipencet. Kan paham atau enggak, Syar? Kenapa, Mister? Paham atau tidak? Paham. Paham. Oke. Yang tidak paham, untuk tidak paham. Mister. Yes. Di Jogja hujan lagi, Mister. Tiga kali hujan. Mister. Oke. Ini di Jogja berarti. Ashley, gimana, Ashley? Siapa yang namanya aku, Mister? Itu HL. Prof HL. Guys, hujan di Jogja, lihat dong, guys. Sudah paham ya berarti? Tiffany, gimana, Tiffany? Sudah paham aku. Tiffany, paham, Tiffany? Aku paham. Aku paham apa enggak? Paham dia. Mister, can we finish the class? Yes, I don't like... Sebentar, Mister, lagi bentar. Karena tadi kan... Mister, can we finish the class? Okay. Itu kamu di mana, Ken? Polan. Di rumahnya mamanya mamaku. Ya, adik daerah sekolah. Pak Pupi, Pak. Diam dulu, tenang dulu. Polan ada, Polan? Iya, ada, Mister. Oke, okay, sip. Oke. Okay. Oh, kalau begitu, Binar. Itu kerjaan mau bersin itu. Finish. Oke, okay, bye. Oh, finish. Oke, okay, bye. Bye.